Kang Ridwan yang makanya untuk kesakitan dia. Apakah ada satu benturan bola tadi yang mengenai ujung jarinya? Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Kang Ridwan saudara adik apanya sedikit kemauan kesakitan. Mudah-mudahan tidak terjadi satu kesalahan ataupun satu cedera yang fatal tentunya. Karena saudara ada ini merupakan satu-satunya libera yang dianggap diadakan kita mau bersama siapa di sini. Delapan belas. Kali ini akan saya umpan saja. Siapa sekarang kali ini? Arsigi. Tepukkan kepada saudara. Bertukar posisi, bergeser posisi anak-anak putra mandiri, bergeser ke sektor sebelah selatan arena pertandingan. Sementara anak-anak Azmia Putri bergeser ke sektor utara arena pertandingan. Kita sama-sama saksikan ini. Lewatkan bomber saudara Dedi kali ini. Lagi-lagi mampu membuat peradangan pertahanan putra mandiri yang membuka skor pertama di set kedua. 1-0. Yang bisa dilakukan oleh sang setter Sisil Mungin saudara Windy kali ini gagal untuk mendulang poin berikutnya sehingga memberikan poin gratis dan terjadi angka nomor 7 saudara Windy. Angkat nomor 1 saudara Dedy, angkat saudara Sadi, kurang saudara Ibon Pernahkan saudara Windy. Menunjukkan tajinya sebagai salah satu poin meter yang dimiliki oleh anak-anak dari Bunda Azgia kali ini saudara Dedy. Sayang kali satu jatuh shot yang terlalu lebar keluar lapangan pertandingan saudara Dedy. Atau deras kali ini. Dan kali ini dibalas ke satu lepasan luar saudara Dedy. Tepat saudara Dedy. Ayo ini siapa yang sedih saudara. Ayo satu jatuh. Luar biasa saudara. Mampu mengecoh tekanan anak putra mandiri untuk kembali bergeser di papan skor yaitu pindah poin 3-2 oleh dari keeper nomor punggung Sabrina Mandiri. Dan kali ini apa yang terjadi saudara-saudara lagi-lagi telah dilakukan oleh anak-anak putra mandiri 4-2 lagi-lagi saudara Nunu dilakukan dari Ongo Azki Alimu masih ada satu upaya dibalaskan oleh satu bola kuning yang luar biasa dari pemain yang cukup berpengalaman yaitu Bangkunter saudara Wakres kali ini mampu menghentikan lagi perbedaan poin lawan. Kita poin saudara-saudara bergeser di angka 3-4 3-4 kali ini terima oleh saudara Toto makanya ayo 3-4 apa dilakukan oleh anak-anak putra mandiri lalu menandakan katanya antara saudara Arsene dengan rekannya berikan tidak mampu menjangkau sebelum bulan kali ke pasang libero umpan saudara Sari Mundangan jai lagi selamatkan anak lagi dan keperan itu saudara bikin apanya sang pemberan muda potensial kali ini saudara-saudara. Jungkir balikan kali ini di atas kertas tanpa anak-anak Asia. Masalah Asia. Terbuka-bukanya untuk mengamankan sepuluh bulan. Tapi apa daya. Terbuka-bukanya untuk mengamankan sepuluh bulan. Hari ini ancang-ancang saya terlepas sebuah satu saudara Toto. Hari ini lepas saudara Sari. Umpan tanda. Hari ini masih kelompok satu saudara. Umpan lagi. Bisa. Lagi saudara, tidak keras kali ini. Langsung dapatkan. Bisa.
bisa yuk. Memberikan sayuran yang luar biasa kali ini, memberikan semangat tentunya motivasi lebih kepada para pemain kali ini. Angkat siapa di sana? Terjadi keluarga di sana masih selamatkan. Umpan saudara Fadi akan langsung lagi-lagi kali ini Najam betul kaji kulit bunda dan mengharapkan satu tinggal ternyata benar-benar terjadi. Baik bertambah 5-7 boleh langsung lebih jahit dengan proses pencari kali ini akan lagi siapa di sana 4-4 lagi-lagi saudara-saudara masih mampu menunjukkan tajinya di pertandingan yang sangat-sangat luar biasa kali ini saudara-saudara dengan impian poin. Apanya setelah di awal set sempat unggul 4 ataupun 5 poin, kali ini hampir 1 demi 1 disusul oleh anak Putra Mandiri di angka 6-7. Lagi-lagi lewat tangan dingin sang brother Mark saudara Benny mampu merasakan sekelip bunda dengan sasaran sempurna hingga poin bertambah tentu saja 8-6 dan bisa jadi angka terlepas dan laga tentunya dan kembali memberikan motivasi lebih dengan kesempatan untuk melakukan briefing tentunya kepada kedua tim agar kembali tampil dengan sempurna di pertandingan semifinal kedua ini. Kembali kita ke lapangan pertandingan dari Azia tetapi terlampau rendah dan tentu saja berikan poin gratis alias angka cuma-cuma untuk anak-anak Putra Mandiri Cikadang lewat tangan tinggi satu saudara Waris melakukan di layar kontan kali ini apa yang kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Azia kali ini justru dibayar kontan oleh saudara Rus dengan satu kesalahan fatal dalam melakukan servis kali ini saudara Sadi. Sayang kali ini lagi-lagi Rio Arsikit mampu meresahkan sebelum pundar walaupun bola dia tadi terlampau jauh tetapi sempat mengenai tangan daripada anak-anak Asia dengan pikir terjadi spekbol kali ini umpan siapa di sana saudara lagi satu umpan potong ataupun bola potong yang lagi-lagi dimanfaatkan dengan sempurna oleh saudara Nurul kali ini baik bertambah saudara-saudara tidak poin 10-8 masih dua angka kali saudara Windy sang setel yang cukup bertahan satu hentakan luar biasa dari seorang Arsenal kali ini mampu kosong pertahanan daripada anak-anak Asia kita poin 9-10 kali ini masih selamatkan dengan sisa payah cukup kompak anak-anak Asia. Wartan Patrick untuk menyelamatkan sekulit benar lewat satu gelombang serangan yang badai kali ini saudara-saudara Askia mampu untuk memimpin angka kali ini di angka 11-9 angka kali ini sampai di sana masih selamatkan umpan saja siapa diselamatkan ini saudara Arsigit lagi-lagi mampu untuk mendesakkan sekulit benar dan langsung dapatkan satu apresiasi yang luar biasa berupa sayang dari anak-anak belajar juris nampaknya yang sedikit terkesima tidak percaya dengan keberadaan timnya kali ini yang tertinggal cukup jauh tadi di set yang pertama. Ali bisa membangkit, Ali bisa melakukan serangan tadi dapat dengan Ali langsung mendapatkan sayuran dari salah satu warga besar ataupun family dari Burbet nampaknya. Tentu saja ini memberikan motivasi lebih untuk kembali tampil dengan sempurna tentunya. Hari ini selalu menunggu atau belum lagi harus saudara tak bisa memanfaatkan peluang pas di depan mata saudara-saudara dengan satu kesalahan fatal kesalahan terhadap terdakwa saudara Nunu terlampau rendah dalam melakukan servis poin bertambah 12-12 kita nantikan apakah akan bisa bangkit anak-anak kita pagi ini satu kesalahan dilakukan oleh pemain nomor 3 ya bahkan di sana yaitu saudara Dini nampaknya dengan demikian poin bertambah untuk anak-anak Putra Mandiri berbalik unggul satu poin saja 13 saudara Toto
melakukan pelanggaran yang sangat fatal dengan tiket poin bertambah 14-12 saudara-saudara. 14-12 lagi ada tangan dingin di jambung yaitu saudara Arsil. Roting set saja pendek terima saudara Nuno open saudara Hizri luar biasa saudara Koko kali ini walaupun bertumbuh kecil mungil tetapi memiliki lompatan yang luar biasa dan akurasi pukulan yang sangat-sangat jitu saudara Toto kali ini open saudara Sadi oke saja saudara Nur masih selamatkan saudara sana oke saudara untuk kesakitan dia apakah ada satu benturan bola tadi yang mengenai ujung jarinya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kami berdoa saudara Ade apanya sedikit doa kesakitan mudah-mudahan tidak terjadi satu kesalahan ataupun satu cedera yang fatal tentunya karena saudara Ade ini merupakan satu-satunya libero yang diandalkan oleh Putra Madiun Sekandang. Ya, makanya dia alhamdulillah sudah ditambah kembali saudara Toto atau saudara Ade kali ini. Ya, begitu melepaskan jari-jarinya, mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi kejayaan dari Putra Madiun kali ini. Iya, kasih Ade. Selamat malam banyak putar lagi-lagi Kampuiter saudara Wakus kali ini banyak cukup berpengalaman saudara-saudara sejak mulai dari Putra Madiun sekarang selamat selalu sudah menjadi 15-14 satu poin kali ini unggul masih anak-anak lagi-lagi tak menyediakan kesempatan yang ada dengan pemain nomor punggung 3 yaitu saudara ini nampaknya mampu melakukan satu kombinasi serangan yang memastikan kali ini hampir berebut antara diri pertahanan yang diperasakan oleh saudara Rus dan demikian poin bertambah saudara ataupun 3 poin tepatnya dalam kedudukan sementara adalah 16-15 untuk keunggulan anak-anak Putra Madiun Sekandang atas lawannya itu siapa? Aing siapa? Ya satu tim orang di atas terawat 15-15 hari ini kembali wasit memanggil dua tim terlalu lagi ke pertandingan satu dan berikut saudara ini akan berlambat di depan mata saudara Rosalia memaksa akan sebuah berubah di atas beban kembali kembali 16-16 cukup seru sungguh tak berbeda satu kesalahan masih dilakukan dari sekian kurang sempurna dari Pak Libero saudara adik kali ini yang memang sedikit mengalami insiden tadi terkena bola pantulan bola jarinya kali ini lewat satu hentakan bola kilatnya yaitu saudara Sadi kali ini sang center berpengalaman yang dimiliki oleh Putra Madiun Sekandang mampu untuk bertahan melawan sekaligus tentu saja perubahan kedudukan di papan setor angka kembali terjadi 17-17 ya 17-17 satu tangkapan bola hasil luar satu kolaborasi antara saudara Widi dengan rekannya kali ini saudara-saudara sehingga poin bertambah dalam kedudukan yaitu 18-17 kali ini angka satu tangkapan luar biasa manja terus mereka kembali memaksa papan skor berubah di angka 18-18 hari gagal selaku memaksa terus saudara Toto menyambar bola sebelum yang telah berada berlian jatuh di ranjau dan juga putaran permainan di tengah untuk saudara dari seorang Rio Arsiki kita saja untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan saudara Rio Parede dalam kedudukan sementara adalah 20-18 untuk pembukaan saudara-saudara yang baru saja diberikan beberapa waktu yang lalu ini berakan satu saweran yang luar biasa tentunya kepada seorang bomber yang cukup menjadi idola baru di perlapan akbar kali ini saudara-saudara kami sudah jadi melakukan sebuah dan juga untuk makan saudara-saudara
kali ini mampu memasakkan sebuah bunga dan lebih sempurna terjadi trackball tadi. Orang pun sudah bersusah saya di penuh, tetapi bola liar tentu saja menguntungkan anak-anak Asia Putri. Poin bertambah 22-20. Lagi-lagi saudara Dede di mampu menjadi kebalikan keadaan.